cekak kan? Terus cekak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malika mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu taala kerana Tuhan memberikan kesihatan, kesejahteraan. Saya cuba mengambil kesempatan ini untuk memberikan beberapa penerangan dan juga status berkenaan dengan apa yang terjadi selepas sahaja upacara mengangkat sumpah pimpinan ataupun menteri besar yang dikatakan menteri besar baru oleh UMNO. Ya. Saya nak nyatakan bahawa sebenarnya pelantikan ataupun menteri besar baru itu tidak mengikut peraturan yang sepatutnya. Apabila saya tidak setuju untuk meletakkan jawatan, maka kita mahukan supaya seluruh Dewan Undangan Negeri Perak Tuan Retuan ini dibubarkan dan biarlah serahkan kepada rakyat untuk menentukan keputusan. Jadi saya sebenarnya mengutamakan rakyat, ya, supaya rakyat yang buat keputusan, bukan UMNO. Dari segi efek yang ada sekarang ini, UMNO telah menyalahgunakan institusi. UMNO lah yang menyebabkan perkara ini berlaku. Sebab apabila saya memohon kenan tuanku untuk dibubarkan Dewan Undangan Negeri, bermakna saya nak mengembalikan balik kepada rakyat. Supaya rakyat membuat keputusan kerajaan mana yang mereka nak pilih. Ya? Jadi untuk itu, kita belum sampai ke tahap itu. Tiga cara yang mana menteri besar ini boleh turun daripada jawatan dia. Dia meletak jawatan. Ya? Yang pertamanya. Yang keduanya, dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan yang ketiganya, ada usul undi tidak percaya dalam satu persidangan tergempar Dewan Undangan Negeri. Jadi untuk itu, maka barulah boleh diturunkan jawatan menteri besar. Maka saya merayu supaya peraturan-peraturan ini diikuti. Ya, supaya rakyat mendapat hak mereka untuk memilih dalam satu pilihan raya seluruh negeri Perak. Jadi untuk itu, tomahan-tomahan ke atas diri saya menyatakan saya nak mengambil saman pada istana. Ini tidak betul. Ini adalah kerja jahat dan propaganda UMNO dan juga media-media UMNO. Ya, saya cuma menyatakan hak saya, ya, itu saja. Tidak sampai ke tahap yang dinyatakan sampai saya mengarahkan rakyat bangkit, itu tidak. Saya menafikan sekeras-kerasnya apa yang berlaku dekat Kuala Kangsar itu adalah gelombang masyarakat sendiri, rakyat sendiri yang saya tidak ada kena-mengena. Saya cuma melaksanakan tugasan saya dan mereka bangkit, saya tidak ada apa-apa arahan daripada saya. Saya tidak mempunyai kuasa itu pun. Jadi ini adalah hasil daripada perasaan mereka sendiri yang terjejas. Dan saya menafikan sekeras-kerasnya bahawa saya ada untuk menyaman kerajaan, menyaman istana, menyaman semua. Ini tidak betul. Ini adalah propaganda daripada TV UMNO ataupun media UMNO sendiri. Ya. Saya menafikan sekeras-kerasnya suasana sedemikian. Ada juga dinyatakan tadi saya pergi ke pejabat Menteri Besar pukul 9.45 tadi dan mereka dalam media itu menyatakan saya telah menjerit. Ya. Sebenarnya yang menjerit dalam pejabat Menteri Besar itu adalah Datuk Dr. Setiausaha Kerajaan Negeri, bukan saya, di hadapan media-media. Media-media seluruh negeri dan seluruh dunia ada di situ dan mereka menyaksikan bagaimana perangai dan juga kelakuan yang berhormat Datuk Dr. Setiausaha Kerajaan Negeri yang menjerit, melolong, menyuruh mereka keluar dari bilik. Jadi di hadapan saya. Jadi bukan saya yang menjerit, tapi yang menjerit adalah Datuk Dr. Setiausaha Kerajaan Negeri. Saya menafikan lagi sekali. Ini adalah tomahan dan propaganda daripada UMNO Perasaan Nasional memburuk-burukkan ini saya. Ya? Dan saya nak menyatakan lagi sekali bahawa saya menyanjung tinggi institusi istana sepanjang 10 bulan. Ya? Saya menghormati institusi istana. Saya memberikan patuhan saya kepada institusi istana. Cuma dalam konteks ini, saya ingin membela. Saya ingin membela institusi diraja. Saya ingin membela institusi Kesultanan Negeri Melayu kerana saya hendakkan supaya ada berkecualian. Tidak ditunjukkan kepada rakyat bahawa istana menyebelahi mana-mana pihak. Jadi sebenarnya saya membantu menjernihkan institusi istana. Itu sebenarnya tugasan saya. Saya nak menyelamatkan supaya tidak nanti ditohmah oleh masyarakat, ditohmah oleh rakyat. Seolah-olah istana menyebelahi mana-mana pihak. Ya, jadi saya
nyatakan tindakan saya itu adalah tindakan untuk membersihkan dan menjernihkan supaya jangan ada nanti rakyat persepsi bahawa istana menyebelahi mana-mana pihak. Jadi untuk itu saya hanya nak mengembalikan balik supaya institusi istana itu adalah institusi yang luhur, institusi yang tinggi nilainya dan tidak boleh diguna oleh mana-mana pihak dan tidak juga boleh dicerminkan supaya institusi ini menyebelahi mana-mana pihak. Itu sahaja tindakan saya. Jadi saya merayu lagi sekali supaya rakyat negeri Perak janganlah bertindak di luar batasan. Jadikanlah insiden ini insiden untuk kita melihat dalam konteks menuntut keadilan dan memberikan hak kepada rakyat supaya rakyat boleh membuat pilihan. Jadi itu sekian, terima kasih di atas pandangan dan saya mengucapkan selamat terus ya, melaksanakan tugasan-tugasan yang baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi lagi sekali. Berhubung dengan tuhmahan dan juga pembohongan fitnah yang dibuat oleh media UMNO Masa Nasional yang menyatakan saya mau menyaman istana ataupun saya mau menyaman sultan, saya menafikan sekeras-kerasnya. Tapi apa yang saya berhajat adalah saya ingin membawa kepada mengambil tindakan ya untuk mempertikaikan kesahihan pelantikan yang berhormat Dr. Zamri sebagai Menteri Besar yang ke-11 oleh kerana dianya tidak mengikut perlembagaan, unconstitutional. Jadi untuk itu saya akan mengambil beberapa tindakan di atas nasihat mereka-mereka yang pakar dalam bidang perundangan supaya saya nak majukan ya, dalam keadaan saya masih lagi seorang Menteri Besar. Jawatan saya belum lagi dilucutkan. Jadi secara kesahihannya saya masih menjawat jawatan Menteri Besar. Jadi untuk itu saya mengambil tindakan ya, sebagai local standard ya, mengambil tindakan untuk membuat satu peristirahan mahkamah bahawa pelantikan itu tidak sah. Ya, oleh kerana sekarang ini negeri Perak seolah-olah ada dua Menteri Besar. Menteri Besar yang nombor 10 masih ada. Menteri Besar yang nombor 11 pula dilantik semasa saya masih lagi menjawat jawatan sebagai Menteri Besar. Jadi untuk itu saya akan mengambil beberapa laluan-laluan dan tindakan-tindakan yang tertentu untuk memberikan supaya perundangan dan mahkamah membuat keputusan di atas apa yang terjadi dekat negeri Perak ini. Terima kasih di atas maklumat ini.